Peruntukan RM19.7 bilion kepada Kementerian Pertahanan MINDEF menerusi Belanjawan 2024 perhebat kesiapsiagaan aset ketenteraan. Fokus itu antara yang akan diperincikan lintas langsung dari Melaka bersama Nur Syafinah Sari. Finas? Ya, Zahid. Peruntukan itu bukan sahaja perhebat aset ketenteraan, juga menjamin kebajikan anggota dan pesara MINDEF. Lanjut mengenainya, Nur Farahuda Sahiran ada laporannya. RM400 juta diberikan menerusi pembentangan Belanjawan 2024 yang dilaksanakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia bertujuan untuk menyelenggara dan baik pulih rumah keluarga Angkatan Tentera. Ini sekaligus menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan anggota dan keluarga Angkatan Tentera Malaysia. Turut menerima manfaat dari peruntukan tersebut, penghuni rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT, Desa Tun Razak. Rumah itu kini berdepan pelbagai masalah antaranya bumbung bocor, sistem perpaipan tersumbat dan pendawaian elektrik rosak. Ia akan dibaik pulih secara berperingkat. Secara umumnya, senggaraan ini merangkumi tiga konsep utama. Yang pertama, kita melaksanakan one-to-one basis di mana kita menukar satu kepada satu kerosakan. Yang kedua, kita membuat total punya senggaraan di mana secara umumnya lebih dari 50% kerja-kerja senggaraan dilaksanakan bagi setiap rumah. Dan yang ketiga, kita melaksanakan kerja-kerja peningkatan di mana ada satu rumah yang ada dua suit soket, kita jadikan kepada tiga soket. Lampu ada dua, kita tukar kepada empat dan sebagainya. Sebab telah peruntukkan untuk membaik pulih rumah keluarga kata tentera, menjaga kebajikan kata tentera, supaya kami lebih hidup lebih harmoni, lebih terjamin masa depan kami dengan kata tentera. Disebabkan kami selalu sibuk dengan kerja dan rumahan yang disediakan tu amat pentinglah bagi kami untuk isi keluarga. Alhamdulillah, bila bajet yang dah diberikan kepada RKAT yang ada ni sekarang ni bertambah baiklah untuk pembesaran anak-anak yang duduk kat RKAT ni. Semoga kami lebih selesa lah berada di sini. Kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan giat dilaksanakan di dua lagi RKAT di Melaka, iaitu Desa Taming Sari dan Desa Tangga Batu. Nur Farahuda Sahiran, RTM. Sementara itu, bangunan baru 94 Hospital Angkatan Tentera Terendak 94HAT akan dibina semula tahun depan. Pembinaan melibatkan peruntukan RM300,325 juta. Ke arah usaha itu, kerja-kerja pemindahan kebangunan sementara giat dilakukan selain skop perkhidmatan dikecilkan. Kita bakal menerima hospital 94 yang barulah untuk menggantikan hospital 94 yang telah lama ni. So segala perancangan dan segala keperluan untuk mendirikan sebuah hospital alhamdulillah telah disiapkan. Kita cuma sekarang ni menanti untuk pembinaan dimulakanlah, ya. Dijangkakan pembinaan akan bermula pada awal tahun hadapan dan dijangka dalam siap dalam masa 3 tahun lah, insyaallah. Bangunan baharu tersebut akan dilengkapi Dewan Bedah, Jabatan Trauma dan Kecemasan, Klinik Pakar serta Pakar Bertingkat. Juga bangunan baharu itu membantu memperluaskan perkhidmatan kesihatan hospital berkenaan kepada penduduk Masjid Tanah. Bagi memelihara dan mengekalkan keunikan sumber terumbu karang di Taman Laut Negara Pulau Undan, hanya 200 pengunjung sebulan dibenarkan berkunjung di perairan berkenaan. Keunikan Taman Laut Melaka ni, dia punya spesies dia berbeza daripada pulau-pulau yang lain. Sebab saya katakan, sebab kita dah buat kajian menunjukkan terumbu karang di perairan Taman Laut Melaka ni dia lebih besar. Sebab kita Selat Melaka kan, kita tengok warna-warni dia punya keunikan dia, saiz koral yang besar yang belum terusik. Sebab sebelum ni pun ramai yang tak tahu Melaka sebenarnya ada pulau yang mempunyai terumbu karang yang terlibat cantik sekali. Sebab tu di Melaka ni kita gazetkan sebagai Taman Laut Negara lah.
Untuk ke pulau tersebut, pengunjung hanya dibenarkan menaiki bot-bot milik 25 operator yang berdaftar di bawah Jabatan Perikanan Melaka. Pulau Undan antara tiga pulau selain Pulau Dodol dan Pulau Nangka yang diwartakan sebagai Taman Laut Negara dibuka April lalu untuk kunjungan orang ramai. Sehingga kini 1,200 kehadiran pengunjung direkodkan untuk ketiga-tiga pulau berkenaan. 10,000 pengunjung disasar akan memeriahkan bazar dan pesta Diva Bali yang kini berlangsung sejak 27 Oktober hingga 11 November ini di Jalan Liti India Bandar Hilir. Ia susulan penambahan 10% gerai jualan berbanding penganjuran sebelum ini. Antara menjadi tarikan, pertandingan tradisi Sari Queen, acara membuat kolam serta pelbagai lagi aktiviti sepanjang 15 hari penganjuran pesta itu. Kita jangkakan tahun ini dia akan melebihi 40 gerai. Buat masa ini, sudah pun kita mempunyai tempahan untuk 39 gerai. Bermakna satu gerai itu dua kemah. Dua kemah dan ini akan melibatkan lebih kurang 78 kemah. Dan saya rasa tangka ini akan bertambah dalam masa 1-2 hari kerana ianya baru diwawarkan kepada orang awam. Bagi pihak masyarakat India, kita juga akan adakan pesta yang bercorakkan pertunjukan pentas dan lain-lain pengisian di Padang Niru mulai 4 hari bulan sehingga 10 hari bulan. Ini adalah perkara yang seperti kita lakukan setiap tahun. Tahun ini kita akan cuba memperbaiki dari masa ke semasa apa-apa keperluan. Pesta berkenaan dijangka mampu menarik ramai pelancong seterusnya meningkatkan promosi Tahun Melaut Melaka 2024. Setakat ini sahaja perkembangan semasa dari Melaka. Kembali semula ke Angkasa Puri Kota Media untuk laporan lain berita wilayah. Terima kasih, Finas. Seorang pemandu lori dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Batu Pahat atas pertuduhan memandu dengan melulu hingga menyebabkan kematian seorang pelajar tingkatan 5 25 Oktober lalu. Tertuduh Nur Azwan Ismail, 33 tahun bagaimanapun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Asidah Abdul Rahman. Mengikut pertuduhan, dia didakwa memandu lori dengan melulu di kilometer 13.5 Jalan Keluang Batu Pahat kira-kira 7 pagi 25 Oktober lalu. Pertuduhan ke atasnya dikemukakan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jika sabit salah, penjara tidak lebih dari 10 tahun, denda tidak lebih RM50,000 serta lesen memandu diendorskan. Tertuduh dibenar diikat jamin RM8,000. Sebutan semula kes 30 November depan. Dua lelaki dilepas dan dibebaskan daripada pertuduhan memiliki dadah dan pelbagai jenis racun oleh Mahkamah Tinggi Air Keroh. Hakim Muhammad Razi Abdul Hamid membuat keputusan itu selepas pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Chua Xiao Bun, 48 tahun dan Xiao Buk Bun, 45 tahun. Jelas Hakim Muhammad Razi, ini disebabkan pihak pendakwaan gagal mengemukakan saksi penting Chang Eng Chin di mahkamah kerana puntung rokok dan DNA yang dijumpai di dalam rumah tidak boleh mengaitkan tertuduh dengan milikan dadah kerana ada kesan cap jari individu lain. Terdahulu, Chua dan Xiao menghadapi 8 pertuduhan pindaan. Mereka dituduh melakukan kesalahan itu di sebuah rumah beralamat 125 Tranquera Residence, Jalan Tengkara pada 2 Oktober 2018, kira-kira pukul 9.45 pagi.